Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa, suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Sefia Eka Ramadhani dari SMP Islam Al-Hadi Mojolaban akan membawakan pidato dengan judul Hutan Adalah Bagian Dari Kita. Teman-teman, ada kenikmatan yang begitu besar tetapi seringkali kita remehkan, yaitu nikmat bernafas atau menghirup oksigen. Seperti yang kita tahu, oksigen atau O2 merupakan hasil dari fotosintesis tumbuhan. Pohon-pohon dan hutan di sekitar kita tidak hanya bagian dari ekosistem yang ada di bumi, tetapi juga bagian dari diri kita. Keberadaan hutan tidak hanya untuk kepentingan umat manusia saja, tetapi juga berbagai macam makhluk ciptaan Allah lainnya. Jutaan manusia dan hewan memilih hutan sebagai tempat tinggalnya. Berbagai macam tumbuhan dan tanaman berkembang biak di hutan, menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu, keberadaan hutan juga sangat penting dalam mencegah terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir bandang yang mengancam nyawa kita. Negara kita, Indonesia, merupakan salah satu paru-paru dunia. Tetapi faktanya, menurut data dari Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2002 hingga tahun 2020. Padahal kerusakan hutan sangat berakibat fatal terhadap bumi, rumah di mana kita tinggal. Orang bijak pernah berkata, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Sebuah pinjaman tentu harus dikembalikan dalam kondisi yang baik. Tetapi sebaliknya, akibat ulah tangan kita, anak cucu kita kehilangan harapan hidupnya di masa depan. Di tahun 2050, menurut laporan dari UNICEF, diperkirakan 2 miliar lebih jiwa akan mengalami gelombang panas dalam frekuensi tinggi yang diakibatkan karena pemanasan global. Kita menebang hutan dengan alasan memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, melupakan keberlangsungan makhluk lain yang hidup di dalamnya. Hingga suatu hari kita akan menyadari bahwa kehilangan hutan sama saja membakar rumah kita sendiri. Hutan telah memberi banyak pada kita. Jangankan berterima kasih, dengan cara melestarikannya kita justru memusnahkannya. Kelestarian hutan tidak hanya tanggung jawab terhadap lingkungan saja, tetapi juga bagian dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu, stop kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan pembabatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis saja tanpa peduli terhadap kelestarian lingkungan. Datang berkunjung ke Mojolaban berniat untuk bertemu kawan. Jika bumi kehilangan hutan, maka manusia kehilangan peradaban.
Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.